Kami memulai perjalanan pukul 11 malam menuju Kabupaten Tegal sebelum nantinya tiba di Base Camp Guci Permadi yang berlokasi di Kecamatan Bumi Jawa, Desa Guci, Kabupaten Tegal. Dalam perjalanan kali ini, kami menggunakan mobil pribadi karena setelah dihitung-hitung, ternyata sama saja biayanya dengan menggunakan bis dan harus mencari angkutan lagi dari Tegal hingga Base Camp yang biayanya pun tidak murah. Dan menggunakan mobil pribadi membuat waktu kita bisa lebih fleksibel aja. Sekitar pukul 7 pagi, akhirnya kami tiba di Kabupaten Tegal. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Base Camp, kami menyempatkan diri untuk berbelanja logistik dulu di salah satu pasar tradisional yang ada di daerah Bojong. Setelah kurang lebih 10 jam perjalanan dari Jakarta, akhirnya kami tiba di Base Camp Guci Permadi. Tak berlama-lama, kami langsung melakukan registrasi dan persiapan untuk melakukan pendakian. Pukul 10 pagi, kami baru melakukan start pendakian. Karena dirasa sudah kesiangan, kami memutuskan untuk menggunakan jasa ojek saja untuk sampai ke pos 1 dengan harga Rp50.000 untuk sekali pengantarannya. Ya, hitung-hitung berbagi rezeki lah buat abang-abang ojeknya. I got time, it's clear to see from up here. World seems small. We can sit together. Sensasi naik ojek di jalur ini gak kalah seru, teman-teman. Sekaligus menantang. Sampai-sampai saya harus turun beberapa kali untuk melewati jalur tanjakan. Great outdoor, forever free. Menit sampai juga di pos 1. Kami beristirahat sebentar, berdoa, lalu melanjutkan perjalanan dengan trekking menuju pos 2. Dari pos 1 tadi, aduh, hampir jatuh gua. Dari pos 1 tadi istirahat bentar setelah naik ojek dari Base Camp. Jadi kalau naik ojek itu bisa mangkas waktu lah. Dari kalau jalan dari Base Camp sampai ke pos 1 tuh bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Ngap. Kalau naik ojek 20 menitan dengan harga Rp50.000 tuh sampai pos 1. Worth it juga sih sebenarnya. Ya hitung-hitung bantu inilah warga-warga di sinilah. Oke, ini kita lanjut perjalanan lagi ke pos 2. Baru jalan langsung udah digas tanjakan. Udah lama enggak bawa carrier. Ini gua sama Mbak Ayu. Aduh. Wah, gila, langsung nanjak. Iya, dari pos 1 langsung dong. Jadi jalannya tuh masih didominasi tanah. Jadi kalau hujan ya siap-siap aja. Aduh, becek. Untung aja sih cuaca sedikit bersahabat, tapi agak mendung. Taulah, semoga aja nggak hujan. Ojo sama Is nih udah duluan. Jalannya cepat banget. Yuk, jalan lagi.
Kalau dari peta yang tadi dikasih sama apa namanya si Maxi tadi itu, pos 1 ke pos 2 kurang lebih 90 menit dengan kondisi jalan yang tanah dan nanjak. Udah, jalan pelan-pelan aja. Oh iya, sampai lupa nih ngasih tahu kalau saya melakukan pendakian ini bersama siapa aja. Nah, pendakian kali ini saya ditemani sama Ocho, Isni, dan Mbak Ayu. Kalau Ocho udah sering mendaki bareng saya. Dalam video-video sebelumnya pun dia nge-vlog. Kalau Isni pernah mendaki bareng sewaktu ke Gunung Gede. Dan kalau Mbak Ayu, ini pertama kali saya kenal dan melakukan pendakian bareng saya. Ya, untuk vegetasi sendiri di jalur Guci ini, dari pos 1 sampai mungkin nanti sampai ke pos 4 itu masih sangat padat lebat. Pohon-pohon besar juga masih mendominasi. Tapi tadi dari base camp sampai ke pos 1 itu naik ojek banyak didominasi sama hutan pinus. Kita udah jalan berapa ya? Ada kali 20 menitan dari pos 1 tadi. Kami memutuskan memilih jalur pendakian Guci Permadi ini karena dari sumber-sumber yang ada, jalur ini terbilang lebih landai dari jalur-jalur yang lain dan juga memiliki sumber air yang berlimpah. Secara resmi, yang saya tahu ada 6 jalur pendakian Gunung Slamet. Yang pertama, ada jalur Guci Permadi yang berlokasi di Desa Guci. Yang kedua, ada jalur Cemara Sakti di Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Yang ketiga, ada di Pajaya di Kecamatan Pulau Sari. Yang keempat, ada Kaliwadas di Desa Dewehan, Kabupaten Brebes. Yang kelima, ada Batu Raden di kawasan wisata Batu Raden Purwokerto. Dan yang terakhir, dan yang bisa dibilang paling populer, yaitu jalur Bambangan di Kabupaten Purbalingga. Udah jalan 30 menit kali dari pos 1 tadi tuh. Kondisi trek masih sama sih sebenarnya. Masih tanah terus digas terus naik. Tapi ada landai dikit terus digas lagi. Cuman karena kondisi cuacanya mendung, enggak panas, jadi ya enak aja sih buat jalan gitu. Cuma memang fisik kita aja yang udah lemah. Jadi capek. Oh iya teman-teman, Gunung Slamet sendiri berada di 5 kabupaten nih, yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Namun, puncak dari Gunung Slamet sendiri berada di 2 kabupaten, yaitu sisi utara puncak masuk dalam wilayah Kabupaten Pemalang. Sedangkan puncak bagian selatan, yaitu Puncak Surono, berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru di Jawa Timur. Nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak akan pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut kepercayaan warga sekitar, bila Gunung Slamet sampai meletus, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Walaupun demikian, Gunung Slamet pernah beberapa kali aktif dan membuat fenomena menarik. Gunung Slamet juga merupakan gunung dengan suhu rata-rata paling dingin di Pulau Jawa, serta curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia, yaitu 8.134 mm per tahun. Berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami tiba di pos 2. Kami memutuskan beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kurang lebih 2 jam lah dari pos 1 tadi. Sekarang jam 1. Nih, kita lagi di pos 2. Mau istirahat dulu bentar baru lanjut lagi nanti di pos lanjut lagi ke pos 3. Pos 2 ini ketinggiannya 2057. Udah mulai dingin. Kabut juga udah mulai turun. Udah lah, istirahat dulu dikit baru nanti lanjut lagi jalan.
Yo, tadi istirahat bentar di pos 2. Terus lanjutin perjalanan ke pos 3. Estimasi waktu sih 1 jam. Kalau treknya awal-awal masih landai sih. Landai, enggak tahu nih nanti di depannya. Ngap. Hingga saat ini, Gunung Slamet masih menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Dan menurut sumber yang saya baca, hingga saat ini, Gunung Slamet tercatat belum pernah mengalami letusan besar. Letusan yang terjadi pada tahun 1932, 1953, 1969, 1988, dan 2009 hanya merupakan letusan kecil berupa semburan abu dan lava yang tidak berbahaya. Udah kurang lebih 30 menit lah jalan dari pos 2 tadi. Untuk treknya sih masih landai banget sumpah. Terus masih tanah, untuk vegetasinya masih banyak pohon-pohon besar. Tuh ada ucusan. Terus pada cerahat. Setengah jam lagi lah baru sampai di pos 3. Kalau kuat. Dari pos 1 sampai mau menuju pos 3 banyak banget lumut, dan jalur yang kita lewati itu cuma satu, nggak ada cabang dari pos 1 sampai menuju pos 3. Setelah pos 2 dapat cerah, view-nya ini hutan-hutan. Kata bos, mantap. Cuas. Sebenarnya tuh, ya begitu. Lah, gimana? Cuas. Aman ya. Aman. Nih. Enggak ada ojek gendong. Aduh, kalau ojek yang malah saya balikin bayar. Capek guys. Andai tapi capek. Tahu dah.
kiri dikit. Ntar Ocho lagi bongkar tas. Tadinya Ocho pegang dua tas, belakang kulkas, depan magic cup. Gimik guys. Gimik. Cuma yang tas gede ini kosong nih. Gak ada apa-apa. Matras doang. Matras doang. Sama sleeping bag mereka gue bawain. Iya. Pendakian kali ini benar-benar gue dikasih fisik yang bagus sih. Walaupun nyupir gitu. Terus dan kalau gue lebih enak, jalannya enak terus masih good lah sampai sejauh ini. Dikit lagi pos 3 gak lama-lama kita langsung jalan. Akhirnya kami tiba di pos 3. Jadi perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 biasa ditempuh dengan durasi 2 jam. Dengan jalan yang landai dan dikelilingi dengan pepohonan yang sangat lebat. Halo. Sekarang jam jam berapa sekarang? Jam 3 lewat. Setengah 4. Baru sampai di pos 3. Tadi dari pos 2 itu jalan jam setengah 2, jadi kurang lebih hampir 2 jam. Padahal jalannya landai, cuma emang fisik kuda, aduh. Jadi ya, hampir 2 jam lah sampai di pos 3. Ini istirahat dulu bentar. Gak tau lah, sebat, dua bat atau ngopi, baru lanjut ke pos 4. Jadi kita rencana akan di situ. Oke, kita mau istirahat dulu. Nah, sekedar informasi aja, kalau jalur Permadi Guci merupakan jalur yang baru yang diresmikan pada tahun 2019 silam dan dikelola oleh pemuda desa setempat. Yuk, tadi istirahat bentar di pos 3. Sekarang jam 4. Kita mau lanjutin perjalanan ke pos 4. Tempat kita nge-camp. Ini kondisi treknya juga masih landai. Estimasi perjalanan nanti sampai pos 4 mungkin 1 jam atau bisa kurang. Nanti lihat lagi lah sampainya jam berapa. Oke. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos Amreta atau pos 4. Yo teman-teman, nih kita baru jalan kurang lebih 10 menit kali ya. Dari pos 3 tadi. Ini kan enggak terlalu berat. Terus ada pribadi doang. Mbak Ayu ada sedikit masalah, mungkin masuk angin jadi. Gua mau nanya Ocho nih. Cok, kalau masalah kayak gini penanganannya kayak gimana sih? Iku kasih air mantra. Air ini ya biasanya asam kan perutnya, bayi juga punya asam, kena angin kena dingin ya. Ya kena dingin kayak biasanya yang manis-manis lah buat ngereda asamnya, walaupun masih tetap kalau udah parah ya susah
itu. Cuma orang ini aneh, kalau asam nyarinya sprit sembuh. Serius. Itu sih bola main gula Jawa. Tinggal dikit lagi kita udah mau sampai. Dari pos 3 perjalanan akan melewati hutan perdu, semak belukar dan menyeberangi sungai sebelum sampai ke pos 4, di mana sungai ini merupakan jalur pertemuan dengan jalur via Kaliwadas. Perjalanan menuju pos 4 biasa ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam dan treknya pun masih terbilang landai. Nah, view atap Jawa Tengah ini sudah bisa terlihat dari sini. Kelihatan megah bukan? Pos 4 30 meter lagi depan situ udah kelihatan sih tenda-tendanya. Let's go. Berjalan 1 jam dari pos 3 tadi, kami tiba di pos 4, yaitu pos Amreta. Adapun di pos 4 merupakan tempat rekomendasi untuk mendirikan tenda, sebab di pos 4 ini memiliki lahan cukup luas yang bisa menampung hampir 30 tenda. Selain itu, di pos 4 ini terdapat sumber air berupa sungai serta terdapat musola, ruang emergensi, dan juga toilet. Yo teman-teman, sekarang jam 5:30, kita baru sampai di pos 4. Sekarang lagi berdiriin tenda dulu, habis itu baru rapi-rapi masak, makan, istirahat. Hah? Yaudah, kita mau bangun tenda dulu ya. Halo teman-teman, sekarang jam 6, tadi kita bangun tenda, ngemil, terus ganti baju juga, bersih-bersih lah. Sekarang mungkin mau masak dulu kali ya, mau makan, udah lapar soalnya, habis itu baru mungkin istirahat. Pedes banget, terlibat banget, bang. Nangis mati. Karena cuaca di pos 4 Gunung Selamet via Guci Permadi sangat dingin, kita malam ini masak opor ayam sambil ngantuk-ngantuk. Itu ayam opor simple toh. Teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 2:30 nih. Mau rencana summit. Nggak tahu nih, Ocho mau summit atau enggak. Kayaknya gue mau coba summit. Tapi mager banget. Tapi lihat nanti lah. Gue mau prepare dulu. Nggak, cuma masih tidur. Kelihatan nggak sih? Yaudah, gue mau prepare dulu buat summit. Oke. Pos 4 ke pos 5 ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam. Kondisi trek yang beragam, mulai dari menurun dan landai hingga sangat terjal, dan bakal melintasi dua sungai.
Apa itu, Bang? Awet. Awet nih. Gue dalam perjalanan summit tadi jalan kurang lebih jam berapa ya? Jam 4. Sekarang udah jam 6, Kak. Jadi perjalanan dari pos 4 tadi sampai pos 5 2 jam. Setelah dari pos 5 baru ke puncak. Estimasi dari pos 5 ke puncak itu ya 3 jam lah. Sekarang gua ditemani sama Isni. Si Ocho sama Mbak Ayu. Enggak tahu, kayaknya enggak summit karena Mbak Ayu ada sedikit masalah. Ya udah enggak apa-apa lah. Oke, ini istirahat bentar. Setelah 2 jam, sampai juga di pos 5. Pos 5 ke puncak biasa digapai dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Perjalanan menuju puncak Gunung Slamet akan melewati jalur yang bakal menguras fisik dan mental. Sebab akan melalui trek bebatuan dan pasir. Namun menuju puncak terbilang masih dimudahkan dengan adanya tali sepanjang 200 meteran yang terdapat sebelum persimpangan puncak. Jam jalan dari pos 4 sekarang udah sampai di kawah. Sekarang gua mau ke top puncaknya di sana tuh di atas. Akhirnya saya menginjakkan kaki juga di atap Jawa Tengah, yaitu Puncak Serono, Gunung Slamet. Suatu pencapaian luar biasa di tahun ini, bisa berada di salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dan segala keindahan alam yang Kau berikan. Sayang sekali saya tiba di puncak sendirian, karena Isni memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memilih beristirahat di samping kawah. Namun, ini merupakan pencapaian luar biasa buat dia, karena bisa kuat sampai di atap Jawa Tengah ini. Selamat Isni.
Gila. Baru sampai base camp nih. Base camp pos 4. Dari atas tadi jam 11. Sekarang jam berapa? Setengah 3 kah? 2. Setengah 3 kan? Jam 3. Jam 3 baru nyampe sini. Berapa tuh? 11, 12, 1, 2, 3. 4 jam. Mau makan dulu, baru packing, baru balik ke base camp. Yuk. Oke, jadi kita udah sampai ke base camp lagi. Perjalanan tadi kurang lebih 2 jam dari pos 4 itu. Karena apa namanya? Summitnya turun dari summit ke sorean, terus akhirnya ya udah. Kembali dari pos 4 itu kita jalan malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sekarang. Udah luangin waktunya buat nonton ini, buang-buang kota. Terus, yaudah, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.